Hello. Assalamualaikum semua. Intro. Apa khabar korang semua? Hari ini seperti biasa kita April 2 untuk sembang berita baru bola sepak Malaysia. By the way, untuk aku cerita, untuk kali ini jangan lupa untuk follow TikTok aku dan subscribe dan share dan like this video. And make sure you push the notification button. And here we go. Berita sekarang ni yang paling hangat adalah berita FAM tentang isu surat layang tu lah. Yang orang kantor itu apalah yang rasuah tu dengan atas Malaya tu, dan Presiden FM cakap itu benda itu tak betul. Tapi bagi akulah, sebagai orang yang marhain, rakyat biasa, kita mungkin tahu punya lah permainan daripada orang-orang yang macam ni. Mungkin kita tahu punya. Dan jangan nak tipu orang. Kalau lah benda dah kantor, baik tahu je kalau buat. Jangan sampai nak suruh SPRM ke apa ke, nak lapor polis konon. Kan, kalau dah kantoi tu kantoi lah, beritahu je. Dan yang kedua adalah perpindahan pemain-pemain Malaysia. Kalau kau tanya aku tentang Brandon Gan, official wish KL City, dan baru-baru ni Daniel Amir wish KL City, dan Haspula pun bersama dengan Kedah, dan banyak pemain-pemain majoriti dengan Selangor ada yang dipinjamkan, ada daripada Negeri Sembilan dipinjamkan, dan ada pinjam ke Penang, contohnya Richmond Ankara. Dan JDT pun aku katakan mereka akan banyak pinjamkan play-play juga, contohnya Azazmi ke Terengganu, ke Seri Pahang, lepas tu ke KL City. Dan bila aku nak cakap pasal benda ni, memang akan jadi masalah yang kita nampak besarlah juga kan untuk bola sepak Malaysia. Tapi apa-apa, kita doa yang terbaik lah untuk semua-semua pemain-pemain. Bukan masalah pun, aku just tercakap je. Masalah tu yang FAM tu, FAM tu tadi, tak ada masalah pun pemain-pemain pindah. Dan yang ketiga adalah stadium ya. Stadium untuk SMBJ ni memang, kalau nak cakap, aku dah berbuih dah nak cakap pasal stadium SMBJ ni. Tapi disebabkan korang suruh aku cakap, aku cakap lah pasal SMBJ ni. Walaupun TMJ bagi pasal Padang tu kan, tapi tetap akan ada masalah yang besar lah guys. Salah-salah yang besar. Dan ni lah apa yang aku boleh katakan. Kalau benda dah nak jadi, kita tak boleh buat apa-apa. Padang tu kalau dah teruk, teruk lah. Mana ada nak dibetulkan. Itu pun nak ada konsep lagi. Kalau ada konsep lagi, itu aku tak tahulah. Memang bahana lah Padang. Okey lah, aku ingat dia jatuh. And, tapi yelah, aku harap korang semua sentiasa like video ni, share. Dan aku harap nanti, yelah, aku ada semangat sikit lah buat video ini pun. Aku rekod pada waktu petang tau. Kalau aku tak rekod waktu petang nanti kan, nanti korang rasa macam, alah bang, kita nak video lagi vlog. Dan korang komen je, aku tengok video aku okey juga, ada orang tengok. Tapi yelah, tak ramai sangat. And mungkin aku harap nanti kalau aku lagi rajin untuk buat video, mungkin korang suka ke, komen je. Jangan nak malu-malu dengan aku, sebab aku okey je. And jangan lupa follow TikTok aku, ni TikTok aku. Dan aku harap aku boleh buat yang terbaik untuk korang semua lah. Korang biasa je, tapi aku akan update lah untuk korang semua. Itu saja video kita kali ni. Assalamualaikum, amigos, baby. Bang, sah.